hari aja kan? Urus ya? Satu hari apa dua hari? Dua hari ya. Kalau ada kesulitan mengurus KTP, mengurus kakak, kamu aja ke rumah waktu bupati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan juga ini kabid saya Pak Win di Bidaya Bu, bidang Bidaya yang arah tambak, solar, mesti Bu. Nah beliau ini PLT kabid Perikanan Bidaya mengikuti perikanan kawan dan perikanan tambak ini ya. Tambak, ya. Jadi banyak ini toko sama masuk dari kelompok kami sudah rekap Bu. Ada kurang lebih anggaran yang diminta itu kurang lebih 2.357.000. Nah ini baik dari air tawar maupun juga air payok. Kalau air tawar itu permintaannya ikan nila dan ikan lele, bibit pakan dan pupuk enggak ada. Iya apa namanya kolam terpal ya Bu, kalau ada kolam terpalnya. Karena sementara kalau untuk yang payok itu biasa permintaannya bandeng dan udang. Ada juga pupuk dan juga pupuk biasanya juga. Pupuk jadi, ini yang paling ramai kita. Iya, dan kebetulan kita nggak ada subsidinya Bu kalau pupuk. Jadi kemarin sudah dicatatkan dengan Bu Ibu Rina. Kalau bagaimana perikanan juga nanti mendapatkan pupuk. Berapa anggaran kemarin? Kalau kami ini kan gini Bu, 3.600.000. Cuma 3.600.000, tapi di antaranya itu adalah 3 miliar sendiri aspirasi Bu Emang, nah, semua aspirasi ya kan. Nah, tapi ini kadang-kadang ibaratnya yang ide Pak Bupati, ide Bu Bupati yang bisa kami kelola. Nah, di sini ini yang sebenarnya saya mau menyampaikan itu. Jadi gini, balik kita perjalanan ke kelompok ini menyampaikan kelompok Bu, ada yang harus kita bantu nggak bisa kita berbuat Bu. Dan ini kalau tahun lalu masih ada dua kegiatan lah yang bisa kita di yang apa harus kita di kita bisa membantu Pak Bupati maunya apa, Bapak Bupati maunya apa misalnya kan gitu. Tahun ini kita nggak ada sama sekali ya jadi. Nah mudah-mudahan nanti keadaan ibu kemudian yang bisa itu bisa di ABC itu harapan saya. Kalau tempat pelelangan ikan sudah ada? Kita belum ada Bu, kebetulan itu wewenangnya tingkat satu. Sudah pernah diusulkan? Itu beberapa kali dari kendaraan kita. Pusat pun tidak mau kalau itu masih CA, sedangkan ada yang non CA dianggap tidak layak karena jauh dari pemukiman nelayan. CA, APBD itu bisa masuk asalkan ada MOU, MOU atau pemerintah kabupaten kan. Jadi bisa nggak buat masuknya APBD? Nah itu yang sedang dipelajari oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan itu bisa goal supaya paling tidak teratasi lah sedikit di lahan CA ini yang kita mau kembali pada depan nanti kami berupaya. Nah terus masalah penyuluhan, saya mau menanyakan ini masalah penyuluhan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikanan selama ini untuk nelayan-nelayan kita yang masih mendapatkan ikan dengan cara membuang racun pengawasan ya, undang-undang yang berbeda dengan pemerintah daerah itu awalnya kan kita sudah menurut 14 itu kewenangan nomor 4 dari kabupaten ya, dari 4 ini kewenangan kabupaten dan undang-undang itu pengawasan itu nomil laut itu diambil alih ke provinsi ya. Nah, jadi kita hanya pengawasan untuk di kalau penyuluhan masih di kita kan? Ya. Penyuluhan masih bisa. Kalau pembinaan penyuluhan itu masih bisa. Oh. Cuma untuk action banyak kasus yang terjadi di laut kita masih banyak penyuluhan baik dari laut-laut Indonesia, dari Kongo, dari Balikpapan yang masih alat yang tidak ramah lingkungan seperti itu, memang masih sering terjadi. Cuma kemampuan kita di sini kan, pertama kita tidak punya anggaran nih.
Yang kedua, jadi kewenangan juga kita tidak punya. Jadi kita hanya bisa melapor ke provinsi, melapor ke polair. Tapi ya itu tadi Bu, kalau yang terkait hal ini, provinsi pun kadang tidak kenalnya terus itu kami keterbatasan. Tangan kan kita, di semua nelayan kita, armadanya kan terbatas kecil. Dia hanya di pinggir-pinggir saja. Sementara kita dengan kondisi yang tadi menaung, keterbatasan sumber dayanya di pinggir ini. Nah, kita mau ke depannya ada wacana mengarahkan masyarakat ini hanya armada yang angkat keluar. Jadi kalau nelayan-nelayan bisa keluar sebagian setiap kita dari desa-desa atau kawasan kita sentra penyakit bisa angkat keluar. Rendah nelayan ini bisa juga menjaga Bu. Di bukan dari kita, nelayan-nelayan. Kebanyakan dari luar Bu, nelayan-nelayan tetangga. So yang belum membutuhkan desa dari luar Bu. Dari Balikpapan atau dari Pulau. Mohon maaf, menurut teman-teman Ibu itu lebih dekat dengan orang-orang nelayan, dekat, ibu yang sering berkunjung-kunjung ke nelayan. Jadi alhamdulillah kondisi kita, ibu pasti tahu kan ditanyakan gitu, dan bisa memberikan nelayan. Kalau untuk pelatihan-pelatihan, ada nggak? Nah, ada pelatihan itu kan begini, masuk kita, tapi dengan anggaran 34 juta per seksi, itu apa yang bisa? Coba, coba dibuat. Ya, karena apa? Ya, bukan hanya SDM petani ya, harus ditingkatkan terus. Nelayan juga kecil, banyak sekali nelayan tradisional yang dia tidak paham, sehingga pendapatan mereka kecil, karena begitu-begitu aja, karena tidak ada pelatihan. Bila perlu, aduh, ketua-ketua kelompok nelayan kita studi banding ke Jawa sama. Iya kan, supaya pemikiran mereka gitu loh, bahwa mencari ikan itu bukan sekedar buat kita makan, tapi itu sudah untuk perputaran ekonomi. Berapa sekarang berapa ton? 5.000 ton. 5.000 ton. Pergerakannya 16.000 ya. Tapi kan 10 ya. 10.000. Iya. Kami Pak Bupati pun sampai menyatakan Bu, bila perlu untuk urusan CA ini kita minat di kementerian sana. Paling tidak ada solusi lah dengan adanya yang MOU, paling tidak ada sedikit celah lah kita sudah, paling tidak sebelum kita meminta lebih jauh di tindak lanjut karena dibiarkan kita ngomong CA aja tapi tidak ada upaya kita ke kementerian Bu Didi kendala. Di ABP di sisi pendapatulah yang penting bisa ada pembinaan-pembinaan kompetensi dan lain-lain kita, karena bagaimanapun perikanan ini masuk dalam visi ini. Walaupun pertanyaan disebutkan harus lebih kita optimalkan nanti pada saat pembahasan anggaran, saya bisa membicarakan bahwa yang masuk dalam visi misi kami harus lebih diprioritaskan. Kalau petani dapat segala alsintan, dapat ini dengan nilai ratusan bahkan miliaran, kesian kelompok-kelompok nelayan ini cuma dapat mesin dumping. Karena kalau kesian dibiarkan juga nelayan kita ini tidak akan kemana. Dia akan tetap hidup dengan pola pikir mereka itu. Siapa akan berkembangnya nelayan kita kalau ada perubahan? Nama juga pasir mas kan? Iya. Kalau pertanian mendapatkan alokasi dan perikanan juga harus gitu. Jadi saya minta begini, karena waktu sidang saya ini kan terbatas, saya minta secara tulis ya. Jadi saya lebih mudah melihat. Karena kalau Bapak umumnya 5, 10, saya masuknya 3. Banyak kan? Kalau tertulis saya paham.
begitu nanti masukan pula yang mau diusulkan. Saya ingin di perubahan ini ada usulan terutama di pembinaan.